Hujan gede anu ngecerek di Kabupaten Bandung ngabalukarkeun lamping anu jangkungna 15 meter di lelewak Jalan Raya Pangalengan Kabupaten Bandung Urug. Balukar eta musibah tanah urug teh pataling marga anu ngajugjug ti lelewak Banjaran ka Pangalengan jadi kateg. Lamping anu jangkungna 15 meter di lelewak Jalan Raya Banjaran Pangalengan, urug poe Senin pasosore. Runtuk urug jangeur sakumna jalan. Rokaya patali marga anu ngajug-jug di Banjaran ka Pangalengan jadi kateg, kitu deui sabalikna. Lianti ngabalukarkeun jalan kateg eta urug teh ngabalukarkeun kios dagang 2 milik warga rusak. Petugas BPBD Pemadam Kebakaran TNI Polri sarta warga sateka pola nyingrai-nyingraikeun tanupang urugan anu nyaeur jalan. Hujan anu mayang karandapan ngabalukarkeun prak-prakan nyuai-nyuaikeun tanupang urugan jadi gejed. Cek salah saurang anu nyaksian nining, mangsa urug karandapan teh dirina keur aya di jero kios tur saharita lumpat kaluar pikeun menta tulung. Samemehna teh kila-kila bakal urug, tapi hujan gede mayang karandapan saprak ti beurang mula. Jam 5 seprapat. Jam berapa tadi, Bu? Itu hujan nggak? Udah hujan. Hujan dulu ya? Ya. Udah kena rumah nggak ini longsornya? Kena. Kena apa aja, Bu? Apa yang kena rumah? Roda. Rumah yang merambat rumah. Tadi Ibu di dalam lagi ngapain, Bu? Pas kejadian, Bu? Lagi dagang. Mangrebu-rebu kendaraan anu ngadeg-deg di kota Bandung sejamuru ka Pangalengan kitu desa balikna, kapaksa ngadago tepi ka sabaraha jam tepi ka prak-prakan evakuasi narengse. Sore jam 17.30 ini terjadi longsor di jalur Banjaran Pangalengan, tepatnya di desa Perjabakti ya. Kami dari pemerintah Kabupaten Bandung ini sudah menurunkan alat-alat berat dari BPBD, dari PUPR, dari pemadam, juga bantuan dari Polsek tempat. Ini syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan pada malam ini juga ini bisa selesai ditangani longsoran. Warga nu sujeung ngalalar dina kendaraan ka eta jalan diperdi leuwih iatna lantaran dina eta jalan teh aya sababaraha lalawak anu rawan urug anu matak ngabahayakeun. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.